Okey guys, sekarang aku nak pergi dyno motor ni. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Oh, panasnya hari ni. Nampak macam redup je, tapi bahang dia panas. Traffic light ni berapa minit lah. Lama gila. Alhamdulillah, dah hijau. Manalah kedai dia. Aku bening lah dengan waste ni. Alhamdulillah sampai juga aku. Sampai juga. Alright. Gila lah, situ jet berapa tu? Ashoka 8mm jet. Power gila motor ni. Akhirnya siap juga kita punya dyno run, tuning dan dyno. So ni result dia. Dan jeng 18.9, torque dia 15.72, tinggi sikit torque. Alright, okey lah, standard je. Exhaust pun bisu. Exhaust bisu guys. Okay, selamat.
Okay guys, itu dia result yang kita dapat daripada dyno run, dyno test kita, tuning dan dyno. Okay, so result dia horsepower 18.90 dan pada RPM 10,390. Manakala torque pula adalah 15.72 Nm torque pada RPM 6,761. So kalau compare dengan R15 V3, Yamaha claim dia punya power dia 19.04, 0.14 lebih tinggi lah daripada yang sekarang ni. Dan torque dia lebih rendah, 14.7 Nm torque sahaja. So apa yang kita dapat rumuskan, kita punya Y16 ni tak dapat 19 lebih tu adalah dua perkara, dua sebab. Yang pertama, airbox dia standard tak tukar. So airbox R15 V3 tu lebih besar, so kapasiti angin yang masuk tu lebih banyak. So yang kedua adalah exhaust. Exhaust pakai standard je sekarang, standard Y16. Dan manakala R15, dia exhaust dia lain, dia ada power bomb dekat situ. So itulah dua perkara yang menyebabkan horsepower motor ni lebih rendah walaupun dah convert ke R15 dan V3. Dan salah satu penyebab torque motor ni lebih tinggi adalah penggunaan throttle body lebih besar, 32. Kalau standard R15, dia punya size dia 31 something je. So yang ni lebih besar sikit, so torque dia lebih tinggi. Okay guys, itu dia analisis kita untuk projek ni. Dan mungkin lepas ni kita boleh tukar exhaust back pressure dan besarkan airbox dan kita pergi dyno lagi sekali. Kita mungkin dapat result yang lebih. So kalau sebelum ni penukaran exhaust back pressure je, kita boleh naik 1 horsepower ataupun 0.5 lah, paling bodoh-bodoh pun kan. So mungkin kita akan dapat 19 lebih lah horsepower kalau tukar exhaust back pressure. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye-bye.